Sahabat Antara, bulan Ramadan sudah di depan mata. Di bulan ini umat Islam melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar dan haus mulai dari terbit matahari hingga tenggelamnya matahari yang ditandai dengan azan maghrib berkumandang. Berpuasa bukanlah halangan kita dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Berikut ini beberapa tips melaksanakan puasa agar tetap produktif. Yang pertama, makan sahur yang cukup. Waktu sahur adalah waktu kita mengisi energi, tapi bukan berarti harus mengkonsumsi makan sahur yang berlebihan. Makanlah secukupnya dengan memilih menu-menu yang seimbang, yang mengandung karbohidrat, protein, dan terutama serat. Karena serat dapat membantu menahan kenyang lebih lama, hal ini dilansir dari situs halodoc.com. Yang kedua, atur jam tidur. Hindari kebiasaan tidur larut malam selama bulan puasa. Cobalah tidur lebih awal untuk menghindari rasa kantuk dan lemas saat bekerja di siang hari. Yang ketiga, isi dengan kegiatan yang positif. Di bulan puasa ini, isi aktivitasmu dengan hal-hal positif seperti perbanyak ibadah, membaca buku, berolahraga ringan, ataupun menonton video-video yang bermanfaat. Yang keempat, tidak berbuka puasa secara berlebihan. Waktu berbuka bukanlah waktumu untuk membalas rasa lapar setelah seharian menahannya. Hindari makan berlebihan saat berbuka agar perut tidak kembung, mual, bahkan mengganggu sistem pencernaan. Itu tadi beberapa tips melaksanakan puasa untuk sahabat Antara agar tetap produktif selama Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa sahabat Antara. Saksikan video lainnya di channel YouTube Antara News dan jangan lupa like, komen, subscribe ya sahabat Antara.